Aduh, kemarin apa sih si Febri suruh nangkep Pak Gem, cok? Kenapa ya? Coba telepon Febri kali ya. Ah, tenenet, 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 tenenet. Halo, diangkat cok, diangkat, diangkat. Halo, ah, ngapa man? Lu di mana? Gua di bawah. Di bawah mana? Di bawah mana? Di bawah mana? Di bawah mana? Di dekat penjara. Oh, di bawah situ gua kan. Oke. Gua tewe, gua tewe ya. Gua matiin dulu teleponnya. Feb. Ya. Kemarin kenapa lu suruh gua tangkap Pak GM? Pak GM udah melanggar kode etik. Maksudnya apa? Dia terlalu terburu-buru. Lu lihat itu. Warga hampir mati. Kalau warga mati gimana? Tapi kan kemarin warga enggak mati. Itu dia hampir lepasin loh. Pak GM terlalu terburu-buru. Gini deh. Soalnya jujur ya, gue tuh gak pernah, ya cuman itu doang, tapi kan Pak Gem kan gak pernah ngebunuh orang atau gimana gitu loh. Ngerti gak ya sih? Ya justru, dia diadili dulu, ditangkap, tapi dianya kabur. Lo gak curiga gak sih sama Pak Gem kayak gitu? Ya dia cuman terkesan buru-buru doang kan, nah tapi posisinya gini, kita gak bisa salahin Pak Gem gitu aja, karena gini ya. Dengar dulu, flash disknya War Machine ada di dia. Dia harusnya udah produksi. Bentar. Flash disk maksudnya warna putih itu? Iya, database. Emang itu isinya tentang War Machine? Lu tahu Pak GM, dia tuh bawa rancangan dari armornya Stark Industry. Oh iya, kemarin gua baru dengar ya. Kalau misalkan apa namanya USB itu adalah database dari Marvel Stark. Benar kan? Iya, kemarin kan ku dengar kan ini. Stark udah ngasih database-nya ke Pak GM. Terus? Harusnya Pak GM itu udah bikin armornya untuk nyelamatin warga. Tapi sampai sekarang nggak dibikin-bikin. Aku curiganya malah digelapin. Bisa jadi dijual ke para villain. Lu curiga nggak sih kayak gitu? Tapi gini, kalau lu bilang kayak gitu ada benernya. Tapi gini, USB-nya kan masih ada di Pak GM. Iya emang. Ya kalau kecuali kalau USB-nya udah nggak ada di Pak GM, baru. Tapi USB kan masih ada di... Justru Pak GM bawa kabur. Oke. Rencana kita mau nangkepnya kapan? Emang kita mau itu ya kapan emang? Aku harus lihat waktu lagi nih, ya, soalnya aku ada janji lah sama si Marvel. Apa? Segera mungkin lah. Nanti aku nyusun rencana dulu, aku tracking dulu dianya. Kalau udah siap, baru aku akan nangkap dia. Untuk sekarang, dia masih di bawah pengawasan kita semua karena... dia terlalu bodoh. Karena seluruh anggota SHIELD punya tracker di tubuh mereka. Masalahnya sekarang gini, masalahnya sih gue juga nggak tahu ya tracker game lokasinya sekarang di mana. Emang lo tahu sekarang? Gue tahu. Kok lo bisa tahu? Ya, kan dah gue bilang tadi. Ya, gue nggak bisa nge-track sih kalau gue. Apa lo bisa? Iya kan, lo kan bawahan gue. Lo ingat nggak sih? Jabatan lu apa? Oke. Hanya ada ketua dan wakil. Ini sebelum Pak Gem matiin punya dia sendiri, kita harus cepat-cepat buat nangkap dia, oke? Oke. Oke. Kalau gitu besok gimana? Atau gimana? Bentar, kalau besok jujur gue juga masih enggak bisa janjiin sih karena ngotot-ngotot ada halangan. Ya mungkin besok sih. Ntar lihat aja gimana. Okay. Takutnya sebelum dimatiin GPS-nya dia, oke? Okay? Oke. Kalau gitu aku mau balik lagi lah ya. Oke. Thank you. Masa sih? Kayak kenapa The Shield harus incer Pak Gem? Pak Gem itu kan Fury gitu loh. Kenapa harus dia? Kenapa harus GM? GM itu kan yang telah, ya bisa dibilang membangun The Shield, berkorban demi Shield. Cuman ya aku nggak tahu sih kenapa kemarin kalau misalnya Pak Gem juga emang nggak salah, kenapa Pak Gem juga cabut gitu, kabur gitu kan? Apa mungkin ya Pak Gem ada salah ya? Tapi aku masih nggak yakin loh, kenapa gitu loh? Jujur gue masih nggak yakin kenapa ya. Aduh, kenapa Febri mau incer dia ya? Karena gue mau adil, gue nggak mau memihak kepada Febri dan juga gue nggak mau memihak juga kepada Pak GM. Mungkin gue bisa saling membantu dua-duanya.
membantu dua-duanya. Maksudnya dengan ya aku nggak bantu Pak Gem dan juga aku nggak bantu Febri. Tapi kalau aku lihat Pak Gem memang nggak salah, aku bakal bantu Pak Gem. Tapi gimana cara bantunya ya? Sedangkan aku kalau ketahuan sama Febri, aku dikirainnya pengikut. Gimana ya? Mungkin. Oh, aku tahu. Batman waktu itu pernah membuat namanya Asap. Mungkin dengan Asap itu aku bisa membantu kedua belah pihak. Maksudnya aku bukan membantu Febri, bukan membantu Pak GM, tapi aku sendiri bisa membantu sedikit Pak GM sih, lebih ke arah itu. Karena aku jujur di sini nggak mau menyakiti Febri dan juga Pak GM. Aku takutnya ya, aku nggak mau menggunakan senjata ini. Sebaiknya benar sih aku membuat arrow, smoke arrow yang waktu itu aku pernah lihat digunakan oleh Batman. Walaupun bukan yang digunakan Batman itu bukan smoke arrow, tapi mungkin aku bisa menggunakan itu karena aku pernah belajar. Aku kan pernah belajar mengenai bow yang diajarkan oleh Gizan. Jadi aku tinggal membuat arrow-nya aja. Bener coy. Mungkin aku bisa buat smoke arrow ini di rumah. Tapi resepnya apa ya? Aku harus cari dulu. Smoke arrow. Resepnya 2 normal arrow dan juga okay. Ini bisa aku buat, ini lumayan mudah. Kalau gitu aku mau coba buat dulu deh. Udah aku buat. Mungkin dengan smoke arrow ini aku bisa membantu kedua belah pihak karena aku tidak mau berpihak kepada siapapun untuk masalah ini. Apa cukup membawa 2 ini? Akan kita coba.